Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar workshop Bina Baca Al-Quran yang dimentori oleh Guru Besar IIU Malaysia, Azharuddin Syahil. Workshop ini bertujuan untuk membekali para dosen dan mentor Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam mendidik mahasiswa tingkat awal. LPP AIK UMJ menggelar workshop Bina Baca Quran yang bertemakan paradigma baru dalam pendidikan Al-Quran. Dengan menggunakan metode dan paradigma pendidikan melalui Smart Quran, workshop ini diikuti oleh dosen mentoring AIK mahasiswa dari seluruh fakultas. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Makmun Murad, menandai dibukanya kegiatan. Ia berpesan agar workshop tersebut perlu ditingkatkan, sehingga mentor dan mahasiswa semakin memahami nilai keislaman dan kemuhammadiyahan. Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam Kemuhammadiyahan Fahrul Razi menjelaskan, workshop ini bertujuan untuk membekali para dosen dan mentor Al-Islam Kemuhammadiyahan sehingga mampu memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap Al-Quran bagi mahasiswa tingkat pertama. Tujuan dari workshop Smart Teaching Al-Quran ini adalah untuk membekali para mentor dan dosen AIK dalam rangka memberikan mentoring Bina Baca Al-Quran pada mahasiswa baru. Karena UMJ punya program yaitu mentoring AIK di semester 1 ini, dan semua mahasiswa baru akan memberikan bimbingan Bina Baca Al-Quran bagi mereka yang belum sama sekali bisa, yang sudah bisa tapi kurang lancar, dan yang mau dilancarkan baca Al-Quran. Itu adalah program MPK di Indonesia, Jakarta. Menurut Guru Besar Islamic International University Malaysia, Azharuddin Syahil, workshop ini diharapkan dapat mengubah paradigma tentang Al-Quran dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran bagi yang mendalaminya. Kita melihat Al-Quran sebagai bahan bacaan, kertas yang bertulis huruf Arab. Nah, kita lihat lebih dalam lagi. Nah, inilah implikasi kalau mindsetnya kita ubah, timbul rasa cinta terhadap Al-Quran. Jadi, kita beri gambaran kepada peserta workshop. Ya. Pertama, kita melihat Al-Quran. Lihat Al-Quran sekali lagi. Lihat. Setelah kita melihat perubahan dengan hati yang dalam, kita akan berkata, ya Allah, inilah Al-Quran itu ya Allah. Nah, kita hidupkan batin. Lepas itu seorang guru, sebelum dia mengajar, dia melihat diri dia, ya Allah, engkau beri kesempatan aku untuk mengajar kitabmu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Nah, rasa syukur itu terbangun pada diri seorang akan mengajar. Nanti pas dia melihat muridnya, dilihat murid, student dia, mahasiswa dia. Ya Allah, inilah hamba Allah yang akan aku ajar. Bahagia, inilah orang-orang yang akan kau kenal Al-Quran kitabmu, ya Allah. Nah, kebahagiaan mengenal Al-Quran, mengenal diri, mengenal murid, mengenal siswa dengan hati yang hidup, luar biasa. Insya Allah nanti kita akan mengajar di Muhammadiyah ini, khususnya Muhammadiyah Jakarta, kepada tutor, kepada dosen, even kepada semua dosen yang bukan mengajar Al-Quran sekalipun, nanti kita sampai kepada arana macam mana refreshment para dosen sehingga dia mengajar apapun diajar adalah ilmu Islam. Dia mengajar matematik, dia mengajar apapun diajar ada ruh Islam sehingga dia akan tidak rugi hidup itu. Nah, maka ini ada perubahan mindset ini perlu disampaikan ke depan. Insya Allah Pak Rektor pun sudah bersetuju untuk membuat perubahan. Perubahan ini bukan besar, tapi kecil, tapi mendasar. Implikasinya yang besar. Noval Faris memberitakan dari Tangerang Selatan, Banten.